Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat rekan semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abik Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang cara ganti foto profil info GTK 2021. Karena terkadang ini guru di sekolah kita itu foto profil di info GTK-nya ingin diganti begitu ya. Artinya kita sekarang itu langsung menggantinya di info GTK 2021. Baiklah sahabat rekan semuanya, seperti biasa langsung saja kita ke pembahasannya. Bagi sahabat rekan yang baru menemukan channel kami, silahkan untuk di like dan di subscribe begitu ya, serta bisa di share kalau memang video yang kami berikan ini bisa bermanfaat, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami sahabat rekan ya. Sekarang kita langsung ke info GTK saja. Coba kita tambah tabulasi baru di sini, kita ketikkan seperti biasa info GTK gitu ya. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini ada login langsung ke GTK dan login menggunakan SSO. Terserah sahabat mau pilih yang mana. Kalau kami ini biasanya login langsung ke GTK. Setelah itu, kita masukkan akun PTK pada Dapodik dan password PTK pada Dapodik. Kita masukkan. Kalau sudah kita login. Oke, sahabat semuanya, di sini statusnya sudah valid gitu ya, tinggal menunggu verifikasi dinas untuk dikeluarkan SKTP-nya. Nah, sekarang kita ke profil gitu ya, karena ini topiknya ingin mengganti foto profil di sini gurunya gitu. Coba kita klik, ini usahakan tanda mouse-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini kan beda nih, seperti tangan begitu. Coba kita klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita choose file gitu ya. Choose file. Kemudian kita cari nama filenya atau nama foto filenya gitu ya. Kita cari di sini. Oke. Nah, coba yang ini ya. Kita klik di sini. Lalu kita open. Oke, nah akan muncul seperti ini. Setelah itu kita upload gitu ya. Setelah itu kita upload. Oke, langsung berubah gitu ya. Jadi cukup simple mengganti foto profil di info GTK. Ini langsung kita menggantinya itu di info GTK gitu ya. Jadi foto yang pertama itu tergantikan dengan foto yang baru gitu. Baiklah sahabat rekan semua, itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, membahas tentang cara ganti foto profil di info GTK 2021. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Kami tunggu yang belum, silahkan di like, di subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami, serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.